Kelas 11 kurikulum Merdeka, kita masuk pada halaman 79. Nah, ini dia aktivitas kelima, memahami lebih memahami ceritanya dengan mengurutkan peristiwa-peristiwa di bawah ini secara berurutan. Nah, ini kita harus tahu mana urutan yang pertama. Yang pertama adalah yang ini dia, ya. Lucy dan saudara-saudaranya pindah ke rumah Kirke, Profesor Kirke di desa. Ini yang pertama. Nah, kita tandai yang nomor satu. Ini satu ya. Yang kedua, yaitu Lucy dan saudara-saudaranya. Nah, Lucy dan saudara-saudaranya mengeksplorasi ya rumah itu. Nah, kita tutup ini dulu sebentar. Lucy dan saudara-saudaranya mengeksplorasi atau memeriksa rumah itu dan menemukan sebuah lemari pakaian ajaib yang membawa dia ke Narnia. Ini yang nomor 2. Kemudian yang nomor 3, Lucy bertemu dengan Tumnus dan mengetahui bahwa Narnia di bawah pengaruh si penyihir putih, di bawah pengaruh sihir penyihir putih. Ini nomor 3. Kemudian nomor 4, ini dia. Seluruh saudara-saudaranya tidak percaya pada cerita si Lucy tentang Narnia. Hingga suatu hari Edmund menemukannya juga tentang Narnia tersebut. Ini nomor 4 ya. Nah, ini nomor 4. Kemudian yang nomor 5, suatu hari seluruh anak-anak secara tidak sengaja menemukan Narnia dan menemukan bahwa Tumnus telah dipenjara. Ini adalah yang nomor 5. Kemudian yang nomor 6. Nah, ini dia. Di bawah pengaruh sihir si penyihir, Edmund menyampaikan rencana saudara-saudaranya untuk menyelamatkan si Tumnus. Ini nomor 6. Ya. Kemudian yang terakhir, dengan bantuan dari Aslan, anak-anak dapat menyelamatkan seluruh makhluk dari pengaruh sihir dan menerima tahta, ya. Mewarisi tahta di Narnia. Nah, itulah nomor 7. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.